Anak muda itu ampun kamu enggak apa-apa. Enggak gitu. Ini saya seperti itu. Hari Jumat. Hari Jumat sebelum lebaran. Yang kayak gitu-gitu di daerah sini enggak? Enggak. Ya kayak gitu yang kayak rumah hamba orang dulu kata pun. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Pak Anggota DPRA, jaga disiplin kita. Kita harus tetap sehat, yeah? Kita harus tetap sehat. Penyelenggaraan enggak boleh sakit. Ya. Yeah? Enggak boleh sakit. Jadi harus kita jaga kesehatan kita. Bukan hanya untuk COVID. Jadi kalau waktunya yang punya bayi, waktunya harus apa namanya vaksin, imunisasi harus dilakukan. Engkang dereng vaksin harus vaksin, ya. Kenapa harus vaksin? Supaya kita sehat. Kemarin saya COVID, saya PD saja meskipun saya sudah tua. Saya sudah tua loh bu.
sama Bu, saya juga tuan. Penjenengan berapa? 57 Bu. Eh, tuan saya. Tuan saya. Saya udah balita, penjenengan masih baru lahir. Jadi kita harus sehat, tapi saya percaya diri karena saya sudah vaksin. Saya alhamdulillah akhirnya juga sehat. Jadi yang belum vaksin tolong vaksin, ye. Yeah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang tadi saya titipkan, tidak boleh lagi ada bayi tanpa imunisasi. Kenapa? Karena kalau nanti sudah kena polio, kena apa? Campak dan sebagainya, kemudian menjadi hidupnya tidak normal. Yang ketiga, kalau dia nanti dewasa, dia akan alami, kalau ada posyandu enggak, Pak? Ada. Nah, harus rajin ke posyandu. Enggak usah khawatir posyandu tuh, apa posyandu, aku kudu ning dokter, tapi enggak nanti berangkat ke dokter. Posyandu enggak. Anak saya juga semuanya dirawat posyandu. Saya dulu juga pejabat. Pak Camat, saya lurih Pak Camat, kepala badinah saya. Jadi karena itu datang ke posyandu nggih. Ngaten nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong jaga ayo silaturahmi. Pak Suwanto itu mungkin kalau saya melihat yang lain juga mungkin banyak yang lebih kurang. Tapi karena sendiri merasa dirinya sendiri. Ayo kita temani. Jadi yang ada, kalau ada yang pendiam enggak keluar, kenapa Pak? Saya bagian itu, penyelenggara pasti tidak percaya. Saya wali kota Surabaya, saya kalau lebaran semua pada mudik, saya yang nyapu dalan, omah-omahe tonggo. Yang terakhir, sesuai dengan tugas saya, Menteri Sosial, kalau misalkan ada masalah di sini yang tidak bisa diselesaikan, tadi sudah saya aturkan Pak Kepala Desa, Pak RW, Pak Camat, Pak DPRD, monggo silakan sampaikan ke saya. Ya, saya memang ngurusi yang begini. Kalau yang seneng-seneng duitnya akeh enggak saya urusi. Ya? Nggih, ngaten nggih Bapak Ibu sekalian, saya berharap tidak ada lagi kejadian seperti ini. Saya nitip anak-anak untuk tidak membuli atau mengolok-olok putra putri Pak Wanto. Nggih, amin. Matur nuwun Ibu. Saya untuk tadi saya kasih tausiah untuk mengisi rohani warga saya. Itu aja Bu, Bu Menteri segitu. Satu pesannya tadi jangan sampai ada yang membuli keluarganya itu, Pak. Iya, jangan sampai warga masyarakat sekitarnya untuk mengolok-olok, mengejek. Saya kira nggak ada warga masyarakat ini. Jelas warga masyarakat desa sini itu udah biasa guyub rukun, Pak. Guyub rukun memberi motivasi untuk apa? Memperingan kehidupan keluarga yang almarhum itu. Jadi tidak ada dampak yang negatif sekali gitu dengan ya. Saya memberi motivasi, saya sendiri memberi motivasi agar
misalnya nanti ada pikirannya kacau atau gimana itu saya suruh curhat siapa yang dekat sama warga. Oke.